Indri? Pusing. Kenapa sih? Aku tahu rasanya ternyata kalau dihukum kayak gini ya, Pak. Begini nih. Aku tuh nggak habis pikir, Pak. Aku tuh nggak habis thinking, no ending-ending. Nggak habis thinking, no ending-ending? Nggak habis-habis. Oh, nggak habis-habis. Iya, nggak habis. Buka helmnya kenapa sih? Buka helm, tapi buka dulu helmmu. Buka dulu helmmu. Biar ku lihat warnamu. Biar ku lihat warnamu. Buka dulu helmmu. Buka dulu helmmu. Biar ku lihat warnamu. Biar ku lihat warnamu. Tanya, ya? Orang mah kalau main gini aja nggak pakai ingusan, Pak. Kan capek, biar orang, keren. Orang mah keringetan, lu mah ingusan. Ya. Ada kan organ ingusan. Ya pokoknya nggak apa-apa lah. Gak apa, pokoknya aku tuh nggak habis thinking. Aku tuh tadi tuh datang ke sini mau naik motor. Pak. Kenapa bete di jalanan tadi? Bukan itu, Pak. Aku tuh mau naik motor, aku tuh udah pakai helm. Aku tuh baru ingat pas mau manasin motor. Kenapa? Ternyata motor udah aku gadein minggu lalu. Jadi sebagai bentuk apresiasi aku kepada motor sudah aku gadein, aku pakai helm. Berarti motor digadein? Iya. Semahal itu bayar pengacara? Kalau yang itu udah lunas. Oh. Yang lain belum beres. Nah, kalian barusan menyaksikan sketsa tadi. Sketsa tadi akan berhubungan dengan pertanyaan yang diberikan. Tapi, daripada bingung, lebih baik kita menyaksikan nih hukuman buat teman-teman kita. Betapa mereka itu bercita-cita untuk jadi apa kerja di kitchen. Ya, kita lihat sama-sama ini hukumannya. Jadi kalian harus menggunakan itu selama permainan ini karena menjadi hukuman dan kita akan memulai kembali permainannya. Kita mulai, ini dia double point. Langsung kita undang pemain ketiga, ayo maju. Oke, sudah siap ya? Saya jelaskan dulu, Kapten masih memiliki buzzer help me yang bisa digunakan. Dan jika kalian mendengar bunyi ini ketika bisa menjawab, berarti ada extra cash 3 juta rupiah yang bisa dibawa pulang. Terima kasih. Memang, tahu aja kalau lupa. Oke, sudah siap bermain ya? Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Kami telah menyurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Apa yang membuat pengendara geleng-geleng kepala di jalan? Nafa? Macet. Macet. Coba kamu lagi nyetir ceritanya terus ngelihat macet di depan kayak gimana geleng-gelengnya, coba lihat. 1, 2, 3. Lebih kayak orang tua ngelihat anak bandel ya. Nampak bijak si kakak karena macet. Survei membuktikan. Sulit sekali. Main atau lempar? Main. Silakan kembali Kartika. Langsung top survei. Zaladin nih, Aldo. Ya. Suka ikut fashion show ya? Dulu waktu kecil. Bukan masalah fashion show-nya. Tapi ceritain kejadian ketika kamu fashion show. Ngompol di panggung. Jadi waktu fashion show giliran saya, itu kan pakai bajunya ribet gitu. Terus mau kencing susah. Kencing susah. Nah ya udah ntar aja kencingnya. Terus saya jalan, di tengah panggung, lepasinnya, serrrr, tanahnya basah. Basah? Ya tapi hitam gak kelihatan. Terus pas suruh duduk di sofa, nah itu sebelah saya duduk-duduk dan itu basah nyebar. Sofa baru yang sebelah set. Iya. Ini apa ya basahnya? Iya. Langsung ya Aldo ya. Apa yang membuat pengendara geleng-geleng kepala di jalan?
Nyalip. Karena disalip ya, gitu ya. Ya, ya. Karena yang depan ada yang nyalip, yang ya, ngedadak gitu ya. Ya, kayak nerobos gitu lah, oh. Ya. Survei membuktikan. Ada. Nih, jawaban-jawaban yang simpel. Oke, Zahra. Apa? Kamu masuk kamar mandi cowok? Iya. Sampai berapa kali? Sampai 4. Sebentar. Salah apa doyan? Sekali salah. 2 kali lupa. 3 kali hilaf. 4 kali kecanduan. Iya. Langsung ya Zahra ya. Kalau ini pengendara. Pengendara itu bisa macam-macam kendaraan. Mm. Karena kita tidak menyebutkan kendaraannya apa. Iya. Apa yang membuat pengendara geleng-geleng kepala di jalan? Lihat ibu-ibu naik motor, sen kanan belok kiri. Oke. Melihat sen ibu-ibu bawa motor sen kiri sen belok kanan, ya, sen kanan sebaliknya. Belok kiri kalau lampu hazard berarti dia ke bumi ya. Kita lihat sama-sama survei membuktikan. Ya. Berarti Zahra jawabannya tepat, dapat ekstra cash 3 juta rupiah. Selamat Zahra. Oke, berikutnya. Diko! Ya. Apa yang membuat pengendara geleng-geleng kepala di jalan? Nabrak. Nabrak? Dia nabrak terus dia geleng-geleng. Cepet! Survei membuktikan. Apa? Apa yang membuat pengendara geleng-geleng kepala di jalan? Ngerem mendadak. Ada yang ngerem mendadak? Oke. Okay. Kita lihat sama-sama. Ngerem mendadak. Survei membuktikan. Tidak ada. Sayang sekali. Sadaj, silakan diskusi bersama timnya. Aldo. Ya. Pikirkan baik-baik. Apa yang membuat pengendara geleng-geleng kepala di jalan? Ugal-ugalan. Orang ugal-ugalan. Melihat orang ugal-ugalan, masuk akal. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Ada. Ugal-ugalan, betul sekali. Zahra. Hadir. 2 lagi sapu bersih. Aduh ya Allah. Cari jawaban yang gampang. Apa yang membuat pengendara geleng-geleng kepala di jalan? Lihat ada yang ketabrakan. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Ada. 3 kali salah. Safage. King. Yes. Apa yang membuat pengendara geleng-geleng kepala di jalan? Lagi dengerin musik. Lagi dengerin musik? Oke. Okay. Kartika, apa yang membuat pengendara geleng-geleng kepala di jalan? Polisi. Hah? Polisi? Ada polisi. Maksudnya gimana? Yang ada polisinya kali. Takut ketiwa. Loh, apa yang membuat pengendara geleng-geleng kepala di jalan? Lampu merah. Lampu merah? Pikirkan baik-baik, kalian harus menjawab dengan lengkap, dengan detail. Ya, cari jawaban yang simple. Queen, kalau kamu punya jawaban sendiri silahkan, kamu kaptennya. Apa yang membuat pengendara geleng-geleng kepala di jalan? Ada demo. Ada demo. Kita lihat sama-sama ya, karena ada demo. Untuk merebut poin, survei membuktikan. Ada.
sayang sekali. Aduh, nih, kalau udah dibuka baru kalian. Oh iya ya. Nomor 5. Ya kan? Nomor 4. Ada yang menerobos. Jadi kita lagi bawa mobil, tiba-tiba dia nerobos gini nih. Oke, kita lihat poin sementara masing-masing tim. Savage 75, Zaladin 128 memimpin sementara. Setelah ini kita akan masuk ke games berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Family 100 Indonesia.